Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pitpit, asal Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya mengikuti lomba dongeng ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang pertama channel YouTube Rumah Kita. Dirgahayu Rumah Kita. Semoga terus bisa memberikan dongeng-dongeng terbaik bagi anak Indonesia. Negeri Phoenix sedang berbahagia. Bagaimana tidak? Satu minggu lagi, Ratu Dita Arum, sang pemimpin negeri, akan mengadakan pesta ulang tahun untuk memperingati hari ulang tahunnya. Semua penduduk negeri bersuka cita. Mereka sangat antusias, mempersiapkan pakaian terbaiknya untuk menghadiri pesta tersebut. Tidak terkecuali Putri Ai. Ia pun mempersiapkan pakaian terbaiknya. Namun, ada satu hal yang membuatnya risau. Dia tidak mempunyai sepatu yang cukup bagus untuk dipakai ke acara tersebut. Akan tetapi, dia tidak berkecil hati. Ia pun mendatangi kakaknya untuk meminta dipinjami sepatu. Kak? Kakak? Ada apa? Kak, bolehkah aku meminjam sepatumu? Meminjam sepatuku? Ya, aku tidak punya sepatu yang cukup baik untuk dipakai ke pesta ulang tahun Ratu Dita Arum. Tidak, aku tidak sudi meminjamkan sepatuku padamu, karena kau pasti akan merusakannya. Tidak, Kak. Aku berjanji, aku akan memakai baik-baik sepatu itu dan menjaganya seperti menjaga barang kesayangan sendiri. Omong kosong. Pokoknya, aku tidak sudi meminjamkan sepatu apapun kepadamu, sekalipun itu sepatu jelek. Kau bisa meminjamnya kepada Putri Zizi atau yang lainnya. Pokoknya terserah kau saja. Yang jelas, aku tidak mau meminjamkan sepatuku padamu. Titik! Sia-sia saja Putri Ai memohon. Karena sang kakak, Putri Hafizah, tetap tidak memedulikannya. Tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, Putri Ai pun memutuskan untuk menemui kakaknya yang lain, yaitu Putri Zizi. Saat itu, Putri Zizi tengah menghabiskan malam di taman. Kak, bolehkah aku meminjam sepatumu untuk kupakai ke pesta ulang tahun Ratu Dita Arum? Apa? Kau bermaksud meminjam sepatuku? Tentu saja boleh. Pergilah ke kamar dan pilih sepatu mana yang kau inginkan. Terima kasih, Kak Zizi. Kakak memang sangat baik. Walaupun sehari-hari kakak kerap terlihat jutek. Wah, kau berani mengataiku jutek? Ampun, Kak, ampun. Bukan masalah. Berhubung aku adalah putri yang paling baik senegeri Phoenix, maka kali ini aku mengampunimu. Sekarang pergilah. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa, hari bahagia yang ditunggu-tunggu oleh seluruh penghuni negeri Phoenix pun tiba. Pagi itu, Putri Hafizah yang cantik tetapi sombong tampak sedang bersiap-siap untuk menghadiri pesta ulang tahun Ratu Dita Arum. Sambil bersenandung kecil, ia menghampiri lemarinya untuk mencari baju yang akan dipakainya ke pesta tersebut. Na 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 na. Selamat pagi dunia. Pagi ini aku akan tampil sebagai putri yang paling cantik di negeri Phoenix. Tapi di mana gaun cantikku itu? Apakah seseorang sudah mengambilnya? Mengapa tidak ada di sini? Astaga, ternyata aku belum mencucinya. Aku harus bagaimana? Itu gaun terbaikku.
apakah aku harus menjadi satu-satunya orang yang tidak bisa hadir di pesta ulang tahun ratu? Menyedihkan. Dari luar kamar, Putri Ai mendengar tangisan sang kakak. Lantaran khawatir, ia pun segera masuk ke kamar tersebut. Kakak, mengapa menangis? Dan mengapa belum siap-siap? Sebentar lagi kita harus ke ulang tahun ratu. Hai, aku tidak bisa datang. Gaunku belum kucuci. Dan kau tahu, aku tidak punya gaun lagi yang lebih bagus. Sudahlah, jangan bersedih. Pakai saja gaunku. Gaun biru yang menurut kakak sangat bagus itu. Hah? Benarkah? Terima kasih. Ya, bahkan kalau suka, ambil saja. Tapi, mengapa kau mau menolongku? Padahal, waktu itu aku tidak mau meminjamimu sepatu. Sudahlah, setiap manusia memang harus saling tolong-menolong. Lagi pula, Kak Zizi sudah meminjamiku sepatu, jadi tidak perlu diingat-ingat lagi. Maafkan aku. Aku janji, mulai saat ini, aku akan menolong siapa saja yang memang memerlukan pertolonganku. Menolong orang lain sama halnya dengan menolong diri sendiri. Untuk itu, jangan ragu memberi pertolongan kepada mereka yang memang membutuhkannya. Lakukan dengan ikhlas. Percayalah, pada saatnya Tuhan pun akan memberi kita pertolongan.